Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko dari Pelupuh, Pak. Ya. Yang saya akan tanyakan yang pertama mengenai jenazah. Di kampung saya biasanya memandikan jenazah itu masih ada campur antara laki dan perempuan. Tapi saudara, kalau orang lain pun hanya sedikit. Kadang-kadang mudin di tempat saya itu ngomong, minggir sih, nanti tak wudukan, tak wudoni, ngoten. Lah apakah itu ada tuntutannya atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemarin hari Jumat ada kejadian, salah satu jamaah kita itu meninggal dunia. Dia orangnya emang aktif di masjid, tidak pernah ketinggalan. Walaupun sakit, dia tetap dijemput sama anaknya. Nah, waktu meninggal, karena hari Jumat, itu sebagian menyolatkan di rumah. Nah, rencananya nanti akan disolatkan di masjid lagi setelah sholat Jumat. Nah, apakah sholat jenazah itu bisa dilaksanakan dua kali? Dalam arti, saya tadi sudah menyolatkan di rumah, apa boleh di masjid lagi? Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah tawaf, Pak. Tawaf ini kan di Muldazam itu tempatnya mustajabah. Apakah satu kali putaran boleh berhenti di depan Ka'bah, pintu Ka'bah? Ataukah nanti setelah selesai 7 kali baru boleh berhenti untuk berdoa? Itu saja pertanyaan saya. Kalaupun boleh atau tidak boleh, ada enggak tuntunannya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, kalau ditanyakan apa itu Pak Mutinya datang di tempat memberikan jenazah, saya nyengkira tak butonane sih. Itu yang enggak ada tuntunannya. Mutin aja enggak ada kok tuntunannya kok. Ya dah. Orang mati di widoni itu tidak ada tuntunannya. Lah yang dituntunkan itu orang yang akan sholat supaya berwudu. Nek sing mati rasa diwudoni, ora iso sholat. Orang mati itu mau disolatkan. Lah yang mau sholat menyolatkan jenazah tadi wajib wudu. Tapi bagi yang mati tidak perlu dan tidak dituntunkan diwudoni. Hanya dituntunkan memandikan itu supaya dimulai dari awal dari anggota wudu, artinya di sebelah kanan. Wudu itu kan basuh tangan ya kanan dulu, nah, itu dimulai dari bagian kanan. Di wudhuan itu enggak, mati di wudhuan ini arek ngopo wong ora iso sholat. Orang diwajibkan wudu itu kalau mau sholat, orang mati tidak bisa sholat. Maka tidak ada tuntunan di wudoni. Ada ya. Kemudian mensolatkan jenazah apakah bisa dua kali. Jadi jenazah itu disolatkan 5 kali, 6 kali, 10 kali boleh saja. Tetapi yang menyolatkan orang yang lain, orang kok wong siji nyolatkan jenazah berkali-kali itu tidak pernah dituntunkan. Ya. Jadi kemarin warga kita Mbah Harjo Dikromo, bapaknya Pak Mujimin itu meninggal dunia. Sholatnya berkali-kali itu. Diumumkan lewat pengeras kemarin katanya yang terakhir sholat saya. Tapi ternyata setelah saya ada lagi masih, karena masih ada yang datang. Kalau tidak salah setelah saya kemarin Pak Dahlan itu setelah saya. Padahal itu mungkin ini terakhir, nyata yura terakhir dibukanya ya iso. Jadi kalau sholat berkali-kali menyolatkan jenazah memang orangnya berganti-ganti boleh. Memang yang belum menyolatkan supaya menyolatkan. Karena di rumah gak mungkin semua bisa masuk sholat di rumah. Maka bergantian yang datang dahulu sholat. Nah, yang sudah sholat ya sudah ganti yang lain. Jangan sholat-sholat terus. Orang satu sholat jenazah berkali-kali itu enggak ada tuntunannya. Ya. Kemudian kalau sholat tadi di rumah saya sudah menyolatkan, terus jenazahnya dibawa ke masjid. Boleh enggak sholat jenazah di masjid? Boleh, ya.
Ya kalau mas, kalau usum haji itu kan banyak orang meninggal disolatkan di masjid semua. Tapi saya yang sudah nyolatkan di rumah tadi, nggak usah sholat lagi, ikut di masjid. Kalau memang saya di rumah sudah menyolatkan, ya di masjid ya bersolatkan yang belum sholat itu. Nah itu ya. Setiap putaran tawaf ya lebih baik ya. Memang tawaf itu berapa kali? 7 kali. Selesaikan dulu aja 7 kali. Setelah selesai tawaf 7 kali, baru ada tuntunannya. Nanti sholat di makom Ibrahim itu. Ya, mau doa di situ. Selesaikan dulu. Kewajiban tawafnya itu 7 kali. Selesaikan dulu, baru nanti sholat di makom Ibrahim itu atau mau berdoa silahkan. Tapi sholat apa? Tawafnya sudah selesai. Ya. Apalagi? Tadi yang ditanyakan berhenti di pintu Ka'bah atau multazam tadi, Ustaz. Kalau berhenti doa boleh saja. Memang itu ada doanya tuh tiap dari apa itu rukun satu ke rukun yang lain ada doanya. Itu pun kalau memang tidak hafal doanya, doa sapu jagat semua boleh. Doa sapu jagat tahu enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh.